Ini gue sih dari sini. Sekarang gue pengen ngasih tahu cara membuat efek teks di Photoshop kayak kapur. Sebenarnya ini tutorial cuma gue kembangin dari artikel-artikel internet yang tadi siang gue lihat. Itu gue ngeliatnya rada susah. Nah sekarang gue pengen ngasih tahu gampangnya. Nah, klik open, cari foto background, blackboard, papan tulis, open. Nah, di sini udah kelihatan. Habis itu kita tulis teks yang mau kita tulis pakai warna hitam. Ini gue pakai font Blender Script. Tulis, contohnya malah. Habis itu background ini di kotologi, jadi ini duplikat udah. Nah background kopinya di bawah mak lo, ya harus dinaikin ke mak lo, di atas mak lo. Nah kan gak kelihatan nih, kelihatan kalau kita pindah. Sekarang klik kanan, klik ini mas, klik udah, itu gak kelihatan kan. Nah sekarang biarin di sini. Sekarang kita cari beras warna putih. Terus nah di Photoshop CS6 gue ini udah ada setting ini, setting berasnya udah semua, beras projection apa ini, corcol. Terus nah di sini ada chalk, ini kapur. Nah udah gede dikit. Sekarang kita pakai, tadi kita kira-kira aja. Nah di sini kita kira-kira aja. Nah, kita beras-beras ini tetap beras di layer yang background copy yang lagi di clipping mask. Nah di situ lo cari-cari aja kira-kira yang bagus yang mana. Dah gitu doang. Enggak bagus yang ini. Makasih udah nonton video tutorial yang gak mutu ini. Sampai bertemu kembali. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu kembali. Sampai bertemu lagi.